Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, saya akan mereview motor yang pernah saya buat sekitaran 6 bulan yang lalu ya. Saya bikin motor sepeda menggunakan mesin sepeda motor Shogun 125. Oke teman-teman, saya menggunakan ban semi trail merek Swallow ya, ukuran 17 nomor 9090. Dan untuk ban depan sama merek Swallow semi trail ukuran 80-90. Kalau untuk rem depan saya masih gunakan dari motor bawaannya teman-teman. Dan untuk stangnya ini saya menggunakan stang BMX dan kepala stang BMX juga. Nah, kalau untuk tangkinya, nah tangkinya adalah di sini. Ini adalah pipa 2,5 inci, pipa stainless. Untuk joknya saya menggunakan jok sepeda biasa, dan untuk suspensinya saya menggunakan subleker monosok bekas MX. Oke teman-teman, kita akan tes suspensinya dan kita akan tes juga untuk layak atau tidaknya berjalan di atas aspal. Untuk suspensinya ini sangat lembut sekali dan saya akan mencobanya di jalan aspal. Motor ini terasa sangat ringan dan sangat empuk sekali sehingga saya sangat nyaman untuk mengendarainya. Dan saya akan mencoba mengendarainya menggunakan satu tangan. Dan ini sangat stabil sekali. Saking stabilnya motor ini, di jalanan menurun pun saya bisa melepaskan kedua tangan saya. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.